hutan ya guys ya. Ini lagi di hutan, namanya hutan Jamangan guys. Kita kali ini akan mencari akar tunjuk langit guys. Akar tunjuk langit yang apa khasiatnya, untuk apa kegunaannya atau cara pakainya, cara gunanya gimana. Tonton sampai selesai videonya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Nih guys, biasanya akar tunjuk langit berada di hutan kayak gini, di hutan kayak gini, yang mana dia tumbuhnya gak kelihatan sama orang ya, tapi jauh nih kayak gini. Nah ini mirip-mirip akar tunjuk langit guys, tapi ini bukan ya, ini mirip ya, bentuknya mirip-mirip gini guys. Kayak gini. Ini banyak pohon karet ya guys ya. Ini pohon karet nih yang baru disadap. Nih ngarecak ya guys ya. Ini yang baru disadap guys. Nah ini dimana nanti buat bahan-bahan kayak bikin mobil apa ya guys ya, ban mobil ya kayak gitu, ban motor. Guys, kita lagi berada di hutan ya. Di hutan, guys. Guys, jalannya sangat terjal. Ini nanjak ya. Kita harus ke sana, mungkin di atas sana ada. Oke, lanjut, guys. Oke guys, guys, jalannya ripuh, nanjak, kita ngek-ngekan ya. Aduh, ini lumayan nih, ini bikin hati, bikin capek jantung guys. Buat yang suka olahraga, silakan main ke gunung, lumayan capek guys. Ayo, istirahat dulu guys. Oke, sebelah sini guys. Nih, nah ini adalah akar tunjuk langit guys. Nih, ini adalah akar tunjuk langit guys. Kenapa tunjuk langit? Karena ini ada nunjuk ke atas ya. Ini akar tunjuk langit, khasiatnya buat apa? Yang kata konon katanya yang udah kebuktian darah tinggi, terus yang gula guys, yang gula, terus yang badannya kurang fit, ini sembuh, banyak khasiatnya dengan akar tunjuk langit dan lain-lain ya, banyak juga ya. Selain yang saya tahu mungkin ada lagi ya. Apa yang harus di makan atau yang harus dipasak ya. Ini bukan tangkainya, bukan daunnya, juga bukan yang nunjuk ke langitnya, tapi akarnya ya guys ya. Kita akan coba gali. Ini akarnya, nanti akarnya kalian poe dulu guys, kalian jemur dulu. Nanti kalian jemur dulu. Udah dijemur kering, nanti kalian godok ya, atau asakeun ku cai ya, godok sampai lama, mungkin 15 menit atau setengah jam ya. Nah udah gitu minum airnya, dan itu nanti si akarnya bisa kita jemur lagi, nanti bisa berulang kali kita bikin kayak gitu. Insya Allah guys, buat yang buat penyakit ini solusinya guys. Oke, kita akan coba gali ya guys ya. Oke guys, kali ini kita akan gali ya pakai
banyaknya akarnya ya guys ya. Ini akarnya kayak gini. Akarnya kayak gini guys. Ini yang khasiatnya yang harus digodok ya guys, tapi harus dijemur dulu. Harus dijemur dulu, nanti udah dijemur baru digodok ya guys ya, itu baru manfaatnya. Oke. Ini bisa beberapa kali pakai ya. Oke, untuk next video mungkin kalau ramai ini kita akan coba untuk bikin ngegodok ini ya. Tapi kita lihat dulu video yang kali ini ramai enggak. Kalau ramai kita terusin ke buat ngegodoknya ya guys ya. Oke, tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, komen dan share-nya juga ya. Oke, assalamualaikum.